Assalamualaikum dan hai. Saya Halimah Tul Aisyah Amni dari Empat Bijaksana. So, hari ni kita akan cakap pasal subtopik 3.3 iaitu satelit buatan manusia. Okey, yang pertama sekali, apa itu satelit? Satelit ni merupakan objek yang bergerak mengelilingi objek lain. Contohnya, bulan merupakan satelit bumi dan bumi merupakan satelit matahari. Satelit boleh wujud secara semula jadi atau buatan manusia. Satelit yang bergerak dalam orbit mengelilingi bumi akan mengalami daya graviti. Kuantiti penting bagi orbit sesebuah satelit adalah tempoh, altitude atau ketinggian dari permukaan bumi dan kecondongan orbit. Okay, seterusnya, ini adalah rumus dan simbol untuk topik ni. Macam yang boleh nampak kat skrin, ada simbol untuk jisim bumi, jisim satelit, jejari orbit satelit dan laju linear satelit serta tempoh orbit. Okey, rumus ni dekat bahagian kanan dia pula. Daya graviti antara satelit dengan bumi, daya memusat pada satelit dan daya memusat sama dengan daya graviti. Yang merah tu adalah rumus dia. Oleh sebab GM adalah mala, laju linear satelit bergantung kepada jejari orbitnya. Jika sesebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Dan yang merah tu adalah rumus bagi laju linear satelit. Seterusnya, satelit geopagon dan bukan geopagon. Ciri-ciri satelit geopagon, yang pertama, berada dalam suatu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopagon. Yang kedua, bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada pastinya. Yang ketiga, tempoh orbit adalah 24 jam iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Yang keempat, sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Okey, tadi adalah ciri-ciri satelit geopagon dan yang ini adalah ciri-ciri satelit bukan geopagon. Yang pertama, biasanya berada dalam orbit yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi geopagon. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Yang ketiga, berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Jadi, ini adalah perbandingan antara satelit geopagon dan satelit bukan geopagon. Okey, cakap pasal satelit geopagon dulu. Satelit geopagon ni, arah gerakan sama dengan arah putaran bumi. Tempoh dia adalah 24 jam. Berada tempat yang sama berada di tempat yang sama dengan permukaan dengan muka bumi. Satelit komunikasi, dan ni adalah contoh satelit. Okey, bagi satelit bukan geopagon pula, arah gerakan tidak perlu sama dengan arah putaran bumi. Tempoh lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Berada di atas tempat yang berubah-ubah di muka bumi. Pengimejan bumi, GPS dan kaji cuaca. Dan ini adalah contoh satelit. Okey, persamaan dia adalah orbit yang mengelilingi bumi. Okey, next kita cakap pasal halaju lepas. Okey, halaju lepas ni merupakan halaju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Okey, dan dekat bawah tu adalah rumus halaju lepas.
tenaga kinetik minimum tambah dengan tenaga keupayaan sama dengan sifar. Dan bila disusun balik, dapatlah rumus untuk hal laju lepas. Okey, yang last kita cakap pasal manfaat dan implikasi hal laju lepas. Yang pertama, hal laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 11,200 meter per saat membawa manfaat dan implikasi kepada manusia. Antara manfaatnya adalah bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya. Yang kedua, hal laju lepas dari bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang komersial atau jet pejuang terbang sehingga aras yang tinggi dalam atmosfera tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa lepas. Yang ketiga, pelancaran roket memerlukan kuantiti bahan api yang besar. Pembakaran bahan api perlu menghasilkan kuasa rejang yang tinggi bagi membolehkan roket mencapai hal laju lepas dari bumi dan menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Itu saja. Terima kasih.